jajaran kepolisian Polsek Kota Baru melaksanakan operasi pasar guna meninjau harga kebutuhan bahan pokok menjelang hari Natal dan Tahun Baru 2018. Yang mana operasi pasar tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Kota Baru, AKP Hendra Wijaya Manurung, beserta jajaran Polsek Kota Baru. Operasi berjalan lancar dan kondusif. Operasi pasar ini dilakukan upaya mengantisipasi melonjaknya harga bahan pokok pangan menjelang hari Natal dan Tahun Baru 2018. Baru saja melaksanakan kegiatan operasi pasar, di mana semua polsek, seluruh jajaran di Polresta Kota Jambi melaksanakan kegiatan operasi pasar dengan tujuan kita melakukan pengecekan stok bahan pangan dan harga yang dijual di pasar-pasar di wilayah kita. Di mana sekarang? Dari Jambi, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.